Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang setia memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga setia berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, saat ini kami menyiapkan waktu khusus untuk Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 32, ayat 3 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membaca ayat 6 hingga ayat yang ke-8 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca dan memperhatikan keseluruhan dari bagian ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ayat 6 sampai 8 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kejadian 32 ayat 6 sampai 8. Kemudian utusan-utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada Esau, saudaramu, dan ia pun sedang dalam perjalanan menemui engkau bersama 400 orang." Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya menjadi dua rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang rombongan yang satu sehingga terpukul kalah, rombongan yang tersisa akan luput. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, bukan? Dalam porsi yang wajar, kekhawatiran itu diperlukan, Bapak, Ibu, Saudara. Karena kekhawatiran itu dalam porsi yang wajar tentunya dapat mendorong kita untuk melakukan persiapan yang lebih matang terhadap sesuatu gitu yang akan kita lakukan gitu ya. Namun, kekhawatiran yang berlebihan itu dapat menjadi cerminan dari keraguan kita pada janji pemeliharaan Allah atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah atas hidup Yakub itu sebenarnya dapat terlihat dalam banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah dengan hadirnya malaikat-malaikat yang Allah utus, baik pada saat permulaan perjalanan Yakub ke negeri asing, itu dapat kita baca di Kejadian 28, maupun pada saat Yakub pulang dari negeri asing. Penyertaan Allah juga dapat terlihat dari bebasnya Yakub dari tangan Laban. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah semua penyertaan Allah ini dapat menjamin bahwa Yakub tidak akan lagi merasa khawatir, apalagi khawatir yang berlebihan dalam hidupnya? Sayangnya tidak, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Allah sudah berbuat banyak, menyatakan begitu banyak pertolongan dan penyertaannya atas hidup Yakub, nyatanya semua hal itu rupanya masih tidak mampu gitu ya untuk melepaskan Yakub dari rasa khawatir yang berlebihan, apalagi terhadap Esau. Bapak Ibu Saudara, dosa masa lalu Yakub terhadap Esau masih mengejar Yakub hingga saat dia akan ketemu dengan Yakub di pasal 32 yang kita baca hari ini. Itulah sebabnya Yakub melakukan berbagai upaya untuk meredam kekhawatiran yang dia rasakan. Mulai dari penyebutan Tuhan bagi Esau dan hamba bagi dirinya, hingga upaya-upaya untuk memberikan persembahan guna melunakkan hati Esau gitu ya. Bapak Ibu Saudara, semua upaya yang Yakub lakukan ini tentunya seakan memperlihatkan bahwa Yakub lupa gitu ya pada penyertaan-penyertaan Allah yang begitu nyata yang sudah dia alami di hari-hari yang sudah lewat. Kedatangan Esau, Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar membuat Yakub sangat ketakutan dan tertekan. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yakub itu bukan tidak percaya kepada Allah. Ia berdoa sebagai bentuk penyataan bahwa ia itu percaya kepada Allah. Tetapi kepercayaannya kepada Allah itu tidak begitu saja melepaskan Yakub dari kekhawatiran yang berlebihan. Di satu pihak, Yakub percaya bahwa Allah itu menyertai dan melindungi dia. Karena itulah Yakub berdoa dan memohon pertolongan Tuhan.
Tetapi di pihak lain, Yakub tidak dapat menghilangkan kekhawatiran yang sangat besar yang dia rasakan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam perjalanan kehidupan kita setiap harinya kita juga sering kali bertindak seperti Yakub gitu ya? Kita begitu khawatir yang berlebihan sehingga membuat kita melakukan upaya-upaya yang seringkali sudah tidak kita pertimbangkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan dan hidupi sekarang adalah mari kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Allah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dan Dia setia memelihara hidup kita. Dia setia menyatakan pertolongan dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Kita hanya perlu menghidupi apa yang kita percayai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah menyertai kami, melindungi, memelihara kami di hari-hari yang sudah lewat, kami percaya Engkau juga akan melindungi, memelihara, menyertai kami di hari-hari yang akan datang. Apapun pergumulan, ketakutan, kesulitan yang kami rasakan saat ini, biarlah itu bisa menolong kami untuk semakin mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kekhawatiran yang kami rasakan itu tidak menjadi keraguan kami akan penyertaan Tuhan. Tetapi kekhawatiran itu boleh menolong kami, mendorong kami untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berdaulat atas hidup kami, kami berdoa. Amin.